Bunda. Siapa kau? Astagfirullahaladzim. Bunda. Ini bayiku. Ini bayiku. Jaga Dewa Batara, apa yang terjadi? Ini bayiku, kenapa kamu inginkannya dariku? Jangan pegang, ini bayiku! Ini kok ibunya ada dua ya? Bukannya sama, gimana membedakannya? Akulah ibu aslinya! Dia yang telah mencurinya dari tanganku! Dia ini bayiku! Sekarang aku baru menyadari kehebatan jurus baru yang diajarkan oleh Resi Guru. Jurus itu adalah caraku untuk mengalahkan orang itu. Kenapa jurus itu berbeda-beda dengan sebelumnya? Kau pikir kau bisa meniru jurusku? Tidak semudah itu. Bunda! Aku. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Siapa ibu yang sebenarnya? Akulah ibu aslinya! Tidak, akulah ibunya yang asli! Tidak, akulah ibu bayi itu! Aku sulit mana membedakan yang asli. Begini saja, bagaimana jika bayi ini dibelah menjadi dua? Serahkan saja padanya, tapi tolong jangan bunuh bayi itu. Hentikan. Kenapa kamu ingkari janjimu? Dia sudah menyerahkan anak itu untukku. Itu berarti akulah ibu aslinya. Aku sudah mengetahui siapa ibunya yang asli. Seorang ibu tidak akan rela melihat anaknya mati.
kau menguasai jurus belah raga milik Kian Santang. Apa kau memiliki jurus yang lainnya? Ya, aku bisa menguasainya hanya dengan melihat. Kalau begitu, kau berikanlah jurus itu kepadaku. Maka aku tidak akan mencelakaimu. Jangan mimpi. Aku dulu pernah menjadi orang jahat. Tapi aku tidak akan pernah berkhianat. Aku tidak akan bisa mengalahkannya dengan jurus yang biasa aku gunakan. Sekarang saatnya aku gunakan jurus 9 mata angin. Terimalah kematianmu ini. Kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan jurus seperti itu. Ya Allah, pulihkanlah tenagaku untuk bisa menghadapi Yudhakara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rangga Soka, Kian Santang, Gagak Lumayu, cepat pergi dari sini. Dia ingin membunuhmu. Kau tidak akan bisa lari dariku, karena ini adalah hari kematianmu, Kian Santang. Yudhakara, kau benar-benar biadab. Apa salah dia sehingga kau menyerangnya? Tidak usah banyak bicara kau. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini, karena kalian berdua akan kuhabisi sekaligus. Bersiaplah. Hamba mohon pamit untuk menyelidiki apakah benar Nyimas Ratu Subanglarang masih hidup atau tidak. Berhati-hatilah, Syekh. Aku akan berjaga di istana agar tidak mudah diterobos oleh penyusup seperti apa yang dilakukan Ratu Junti sebelumnya. Apalagi tusuk kondenya tertinggal di sini. Sedikit, Nyimas. Hamba sarankan, jaga baik-baik tusuk konde itu. Bisa saja, Ratu Junti akan kembali ke Istana Pajajaran untuk mengambil tusuk kondenya. Aku berjanji akan menjaga dengan baik-baik. Kalau begitu, hamba mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.